Halo teman-teman semuanya, balik lagi di channel Sylvia Mega Vania. Nah, di video kali ini aku bakal membahas tentang gimana caranya mengatasi gak bisa ganti foto profil game Mobile Legends karena ada keterangan Anda belum memilih avatar pengganti. Jadi seperti ini masalahnya teman-teman. Kita coba ganti foto profil kita, tap di bagian foto profil, pilih pengaturan, pilih avatar, tap buat avatar custom, kita tap album foto buat ngambil fotonya dari galeri HP kita, pilih foto, kita pilih fotonya, tap pangkas foto, kita potong dulu fotonya. Tap selesai. Nah, bisa teman-teman lihat di sini, avatarnya nggak muncul ya teman-teman. Kalau kita tap konfirmasi, ada keterangan Anda belum memilih avatar pengganti 1708. Nah, cara mengatasinya, kita keluar dulu dari gamenya. Terus kita masuk ke Play Store. Kita download sama install dulu aplikasi Simple Gallery. Nah, ini dia, kalian install dulu aplikasi ini di HP kalian. Nah, aplikasinya udah terinstall, kita buka aja. Tapi izinkan. Terus kita kembali, kita buka lagi game Mobile Legends-nya. Oke, sekarang kita coba ganti lagi foto profil kita. Tap di bagian foto profil. Di sini pilih pengaturan, pilih avatar, pilih buat avatar custom. Kita tap album foto, tap di bagian galeri dari simple galeri ya teman-teman. Di sini kita masukkan fotonya, tap penyunting dari simple galeri, tap checklist. Nah, bisa teman-teman lihat di sini, sekarang avatar customnya udah muncul ya teman-teman, seperti ini. Kita tinggal tap di bagian konfirmasi. Anda dapat mengubah avatar custom hanya satu kali setiap minggu. Konfirmasi untuk mengganti, tap OK. Beres, bisa teman-teman lihat di sini, avatarnya udah berhasil diganti ya teman-teman. Hasilnya seperti ini. Jadi gitu ya teman-teman, gimana caranya mengatasi gak bisa ganti foto profil game Mobile Legends karena ada keterangan Anda belum memilih avatar pengganti. Segitu dulu aja video tutorial aku hari ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel Sylvia Mega Vania. Bye!